Jadi tembusnya memang batu ini sudah kristal ya, jadi tembus plong seperti itu ya bosku ya. Nih, cocok sekali untuk dikoleksi bosku ya. Cuma satu ini, batunya ini jarang-jarang kalau raflesia ya hitam ini ya bosku ya. Jangan sampai kehabisan ya bosku ya, atau ketinggalan ya bosku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Berjumpa lagi dengan channel Rajo Kalsedoni ya bosku ya. Lagi-lagi kita berjumpa. Hari ini kita baru aja selesai membuat polaan ya, polaan batu raflesia hitam ya, karena banyak juga orang yang minta request dibikinin polaan ya. Ini salah satunya ya, ini bahan raflesia ya bosku ya, bahan raflesia. Jadi memang dia dagingnya hitam ya bosku ya. Namun tidak menutup kemungkinan ya, batu bahan raflesia hitam ini juga bisa jong ya bosku ya. Jadi ini juga bisa berubah jadi putih, kalau maksudnya ketika dibelah ada yang berwarna putih milky ya bosku. Jadi tidak semuanya raflesia itu yang berwarna hitam tentunya ya, warnanya ketika dibelah hitam seperti ini ya. Tapi ada juga yang hitamnya itu hitam ini bosku, apa maksud saya, ada juga yang ketika dibelah warnanya itu warna putih ya bos. Jadi batu raflesia hitam ini punya keunikan sendiri ya bos ya, selain warnanya yang hitam, ketika di center dia seperti warnanya biru-biru seperti itu ya bos ya. Sebentar ya, kita coba dekatkan. Nah ini ya bos ya. Raflesia hitam ini selain dia warna hitam, senterannya itu warnanya biru ya bosku ya. Kebanyakan biasanya kalau tidak warna hitam itu senterannya itu berwarna merah atau berwarna ungu seperti kecubung Kalimantan ya. Tapi ini kalau senterannya berwarna cukup unik ya, warnanya biru. Dan raflesia hitam bosku, bahannya lumayan lebih susah ya daripada bahan merah ya. Jadi lumayan agak susah dicari, tapi ada bosku. Bukan kalau nanti saya bilang langka, kok itu bos Rajo dapet. Wah ini, jadi ini kategoris ini ya bosku, apa namanya, susah dicari ya. Nah ini ya bosku, jadi tidak, dan galiannya pun bukan di tempat galian ini ya, apa, raflesia merah ya, dia beda galian atau beda tempat mencarinya ya bosku ya. Itu ya. Dan buat yang baru bergabung atau baru yang menemukan channel ini, yang kesasar ke channel ini ya bosku ya, jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa juga tinggalkan jejak dan komentarnya ya bosku ya, karena setiap minggunya Rajo Kalsedoni selalu bagi-bagi batu akik gratis kepada dua orang penonton setia atau subscriber setia ya bosku ya, dengan syarat like, comment, like setiap video postingan Rajo Kalsedoni, dan tinggalkan jejak si bos melalui komentar ya bosku ya. Kadang-kadang saya sering memberitahukan seperti ini di setiap video saya, namun masih saja ada yang ngomong ini apa, caranya ikutan giveaway gimana ya. Berarti ada beberapa orang yang tidak menyimak ya bosku ya. Syaratnya cukup mudah sekali ya, hanya like dan komen di postingan video Rajo Kalsedoni ya bosku. Jadi si bosku hanya meninggalkan jejak di setiap video postingan Rajo Kalsedoni ya bosku ya. Oke, langsung saja kita review satu persatu ya bosku ya, sampai bahan polaan raflesia hitam beserta nanti pinnya ya bosku ya. Kita kali ini kita kasih yang jumbo-jumbo ya polaannya ya, supaya enak nih dipakai jenis rasa kesan akinya ya. Terus kita pilihkan yang tembusnya yang plong-plong ya bosku ya. Oke, langsung saja kita review satu persatu ya bosku ya. Oke bosku, di depan kita sudah ada polaan dari raflesia hitam ya bosku ya. Di sini ada bahan ya, dan beberapa ada polaan di sini ya bosku ya. Ini sangat cocok sekali untuk melengkapi koleksi dari si bosku ya bosku ya, di koleksi batu raflesia hitam ya bosku ya. Hari ini sengaja saya pilihkan raflesia hitam dengan diameter yang jumbo-jumbo ya, semuanya sudah kristal ya bosku ya. Tuh ya, nih bisa dibikin mumbul, cakep sekali nih bosku ya. Tuh ini ya, ini ya bosku ya. Nih ya, cukup
aktif banget ya bosku ya kristalnya ya. Dan ini yang masih bahan ya bosku ya. Ini mengapa cuma hanya ada beberapa buah ya. Rafflesia hitam itu susah dicari bosku ya. Jadi untuk mendapatkan ini saja alhamdulillah ya bosku ya. Nah seperti ini ya bosku ya. Kita akan review satu persatu polaan ini ya, polaan rafflesia hitam ini beserta diameternya ya bosku ya. Dan buat yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini ya, tinggalkan jejak si bos melalui like dan komentar ya bosku ya. Si bosku tekan like dan komentar apa aja bebas ya, karena syarat untuk mendapatkan giveaway harus sudah komen dan like di setiap video postingan dari Radio Kalsedoni ya bosku ya. Jadi siapa yang setia biasanya sering kali dia nonton pasti itu akan kebagian juga ya bosku ya, giveaway dari Radio Kalsedoni ya. Dan kita sudah umumkan ya pemenang minggu dari yang kemarin ya bosku ya. Jadi jangan khawatir bosku, meskipun misalnya tidak mendapatkan di minggu ini, siapa tahu minggu yang sekarang ini si bosku yang mendapatkannya ya bosku ya. Jadi jangan lupa ketika nonton like dan komennya ya bosku ya. Oke langsung saja kita review satu persatu ya bosku ya. Nah ini untuk yang pertama ya bosku ya. Di sini kita ada rafflesia hitam. Sebenarnya yang ini warnanya tidak terlalu hitam ya, cuma cenderung ke ini ya, warna grey ya atau abu-abu seperti itu ya bosku ya. Namun karena ini satu bahan ya, jadi kita bisa menyebutnya rafflesia hitam juga ya. Ini diameternya jumbo bosku. Untuk diameternya ini diameter 36 dengan lebar 25 dan tinggi 16 ya bosku ya. Jadi ini lumayan mumbul ya bosku ya. Warnanya juga unik sekali ya bosku ya. Sangat cocok sekali untuk melengkapi ini koleksi si bos ya. Dinaikkan ring, buh cakep kali nih bosku tuh. Bagi yang suka batu yang mumbul-mumbul ini sangat cocok sekali ya bosku ya. Rafflesia hitam kristal ya bosku ya. Nah ini untuk penampakan senterannya ya bosku ya. Dia memang seperti kebiru-biruan kalau di senter ya bosku ya tuh ya. Nah, di sini ada serat ya, tuh serat unik ya, seperti ada rumput-rumput seperti itu ya bosku ya. Nah ini dia benar-benar tembus plong dan batunya sudah kristal ya bosku ya. Ini batu jenis rafflesia hitam ya bosku ya. Tuh cakep sekali bosku ya tuh, tembus kristal. Jadi ini pastinya ketika digosok nanti cakep sekali bosku ya, karena batunya sudah kristal ya bosku ya. Cocok sekali untuk dikoleksi ini rafflesia hitam Bengkulu ya bosku ya tuh. Oke bosku, cakep ya. Oke jika berminat yang ini langsung saja WhatsApp ke nomor Radio Kalsedoni ya bosku ya, karena kita akan next batu selanjutnya ya bosku ya. Cakep ini bos. Nah ini batu selanjutnya ya bosku ya. Di sini kita ada diameter lumayan panjang ini bosku ya. Kalau kita ukur sebentar ya, ini 48 ya bosku ya, panjangnya 48 dengan lebar 18 bosku ya. Nah ini lebar 18 dan tingginya 14 bosku ya, tinggi 14. Untuk kristal lumayan ini ya, hitamnya juga ini lebih pekat ya, hitamnya lebih pekat ini bosku. Cakep sekali ya, dibikin model pandan bagus ini bosku. Bikin model panjang juga cakep ya bosku ya, model pandan ya, langsung lurus aja seperti itu ya. Tuh cakep ya, karena dimnya memang dim pandan ya bosku ya. Kita akan lihat penampakan batu ini kalau di center seperti apa ya bosku ya. Tuh wuh cakep sekali bosku nih ya. Tuh keren kali ya, cakep kali nih bos. Tuh wuh keren ya. Nih cakep sekali bosku ya. Ciri khas rafflesia hitam ini adalah kalau dia di center dia kebiru-biruan ya bosku ya. Senterannya sinarnya maksudnya dia kebiru-biruan seperti itu ya. Cakep sekali, keren sekali bosku ya tuh. Keren kali ya nih. Jadi tembusnya memang batu ini sudah kristal ya, jadi tembus plong seperti itu ya bosku ya.
Nih, cocok sekali untuk dikoleksi bosku ya. Cuma satu ini batunya, ini jarang-jarang kalau raflesia hitam ini ya bosku ya. Jangan sampai kehabisan ya bosku ya, atau ketinggalan ya bosku. Wuh, keren kali ya. Oke bosku, jika berminat yang ini langsung saja WhatsApp ke nomor Rajo Kalsedoni ya bosku ya. Kita akan next batu selanjutnya. Ini hitam pekat ya bosku ya, tuh ya, hitam pekat ya. Oke, kita next batu selanjutnya ya. Nah, di sini kita ada yang hitam pekat lagi ya bosku ya. Senterannya tembus ya, tuh ya. Birunya ya bosku ya, tuh. Keunikan bahan raflesia ini, jika di center dia biasnya kebiru-biruan seperti itu ya bosku ya. Nih, buh, keren kali ya, cakep sekali ya bosku ya. Tuh ya. Nih, buh, keren kali ya bosku ya. Batunya sudah kristal ya bosku ya. Ini untuk warna hitam pekat ya bosku ya. Warnanya hitam pekat tuh, terlihat di dalam video ini memang sungguh-sungguh hitam ya bosku ya. Jadi warna hitam seperti ini memang hitam natural ya, jadi bukan treatment atau diet atau semacamnya ya, kita bikin-bikinan tidak ya. Ini memang batunya berwarna hitam ya bosku ya. Untuk diameter kita coba ukur dulu ya, ini diameternya berapa ya. Untuk diameter ini 38 ya bosku ya. Untuk diameter panjang 38 dengan lebar 22 dan tinggi, bentar bosku, tinggi 20 maksud saya tingginya 19 ya bosku ya. Tuh, lumayan tinggi, lumayan jumbo, lumayan munggul ya. Untuk senterannya warnanya biasnya ke biru-biruan ya bosku ya. Raflesia hitam dari Bengkulu ya bosku ya, natural hitam warnanya ini ya bosku ya, cakep sekali ya. Tuh, cocok sekali untuk dikoleksi bosku tuh ya. Tuh, keren ya. Salah satu keunikan raflesia hitam itu adalah kalau di center dia seperti kebiru-biruan seperti itu ya bosku ya. Nih ya, cakep sekali ya tuh. Wuh, keren kali ya bosku ya. Oke, jika berminat yang ini langsung saja WhatsApp ke nomor Rajo Kalsedoni ya bosku ya. Tuh, kita next batu selanjutnya ya. Nah, ini untuk batu selanjutnya ya, ini warnanya agak ini ya, agak grey ya, tapi ini masih agak lumayan gelap ya. Sebentar, kenapa jadi blur nih. Nah, ini bosku ya, udah jelas ya tuh ya. Jangan ditanyakan kristalnya ya bosku ya, karena ada beberapa sinar masuk ke sini, artinya batu ini udah kristal banget ya bosku ya. Bisa body glass kalau digosok ya bosku ya. Ini diameternya jumbo bosku tuh ya, jumbo, bisa dibikin jumbo ya. Untuk ukuran batu, ini batunya ukuran 38 ya bosku ya. Untuk panjang tadi 38 dan lebar dia 25, lalu tingginya 16 bosku ya. Batu ini sangat jumbo ya tuh ya. Dan kita lihat senterannya seperti apa ya. Tuh, tembus plong ya bosku ya tuh ya. Tembus plong. Selalu dengan ciri khas raflesia hitam, agak kebiru-biruan ya bosku ya senterannya ya tuh ya. Cakep sekali ya bosku ya tuh. Jumbo. Kristalnya cakep bosku ya. Yuh. Bagi yang penasaran silakan di order aja ya bosku ya, dan lihat digosok jadinya seperti apa ya bosku ya. Tuh, jumbo mumbul, lumayan bosku pakai ya. Ini barang kolektor punya bosku, jadi bahannya lumayan susah ya bosku ya. Oke, kita next batu selanjutnya ya. Nah, ini batu selanjutnya kita ada raflesia hitam ya, hitam pekat sekali nih bosku ya, seperti arang nih bosku ya. Modelnya model bulat mumbul ya bosku ya tuh ya. Beuh, keren kali ya bosku ya. Nah, ini untuk video senterannya ya bosku ya tuh ya. Nih. Ya. Tuh, biru kebiru-biruan ya bosku ya nih ya. Tuh. Ya, jadi raflesia hitam ini keunikannya adalah apabila dia di center warnanya itu kebiru-biruan ya, bias dari cahayanya ya bosku ya. Ini warna hitam pekat ya bosku ya.
Oke, kita ukur ini di berapa ya? Oke. Ini diameter 29 ya, Bosku ya. Panjang 29 dengan lebar 23 ya, Bosku ya. Lalu tingginya itu 20 ya, Bosku ya. Tuh. Ini cocok sekali buat koleksi yang suka mumbul-mumbul dengan diameter medium ya, Bosku ya. Tuh. Hitamnya hitam pekat, cakep sekali nih, Bosku ya. Oke sekali nih, Bosku ya. Tuh. Oke, jika berminat yang ini langsung saja WhatsApp ke nomor Radio Kalsedonia, Bosku ya. Diameternya sangat cantik sekali nih, Bosku ya. Kita next batu selanjutnya ya. Nah, ini untuk batu selanjutnya ya, Bosku ya. Rafflesia hitam. Kristalnya lumayan ini, Bosku, tuh. Tembus ya. Nih, kebiru-biruan ya. Tuh. Tuh, tembus plong ini, Bosku ya. Tuh. Cakep sekali, Bosku ya, tuh. Untuk diameternya, diameter 1, 2, 3, 34, Bosku, panjang ya, lumayan panjang, dengan lebar 25 dengan tinggi 18 ya, Bosku ya, tingginya 18 ya, Bosku. Ini rafflesia tembus plong ya, Bosku ya. Tuh ya, kristalnya jangan ditanya, Bosku, cakep sekali ya. Tuh. Keren kali ya. Tuh ya, Bosku ya. Nih. Oke, jika berminat yang ini langsung saja WhatsApp ke nomor Radio Kalsedonia ya, Bosku ya. Kita next batu selanjutnya ya, Bosku ya. Nah, ini untuk batu selanjutnya ya, Bosku ya. Tuh, rafflesia hitam tembus plong banget ini, Bosku ya. Kebiru-biruannya udah jelas banget ya. Nih. Cakep sekali, Bosku. Tuh ya. Tuh. Ya. Diameternya proporsional ini, Bosku ya. Nih. Batunya sudah kristal banget ya, tembus warna biru-biru seperti itu ya, Bosku ya. Ciri khas dari rafflesia hitam ya, Bosku ya. Oke, kita akan ukur dimnya berapa ya. Untuk diameter batu ini diameter 33. Wow, lumayan jumbo ya, Bosku ya. Untuk lebarnya ini 29 dan tinggi 19 ya, Bosku ya. Tuh, cakep ya. Hitamnya hitam pekat ya. Tuh, bisa kita lihat dalam video ini, hitamnya hitam pekat. Senterannya juga tembus, Bosku, tuh ya, tembus plong. Oke ya. Nih. Tuh ya. Nih. Cakep sekali ya, Bosku ya, tuh. Oke, jika berminat yang ini langsung saja WhatsApp ke nomor Radio Kalsedonia ya, Bosku ya. Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini. Tinggalkan jejak si bos melalui like dan komentar ya, Bosku ya. Karena syarat mendapatkan giveaway atau batu akik gratis dari Radio Kalsedonia sudah harus subscribe, like, dan komen ya, Bosku ya. Oke, kita next batu selanjutnya ya, Bosku ya. Nah, ini bahan rafflesia hitam ya, Bosku ya. Untuk ukurannya sebentar ya, kita ukur dulu ya. Diameter 50 ya. 50 kali 55, 50 55. Tingginya 25 ya, Bosku ya, tuh ya. Tuh. Buat koleksi boleh juga ini, Bosku ya. Nggak usah digosok ya. Nah, ini biru ya. Jadi senterannya tembus biru ya, Bosku ya. Jadi ini warnanya natural ya, Bosku ya. Cakep sekali ya. Jika berminat yang ini langsung saja WhatsApp ya, Bosku ya. Tidak bisa banyak yang saya deskripsikan dari bahan ini ya. Langsung saja gas, Bosku. Gaspol. Oke, Bosku, cakep sekali ya. Oke, Bosku, sekian dulu video kita kali ini ya. Jika berminat tentang batu rafflesia berwarna hitam tadi, langsung saja WhatsApp ke nomor Radio Kalsedonia ya, Bosku ya. Langsung saja WhatsApp ya, Bosku ya. Saya Radio Kalsedonia pamit undur diri. Jaga kesehatan ya, sehat selalu, Bosku. Panjang umur, banyak rezeki ya, Bosku ya. Mudah-mudahan ada beberapa di minggu ini si Bosku yang
doanya dikabulkan mendapatkan giveaway ya bosku ya. Giliran si bosku ya bosku ya. Oke, saya Raja Kalsedoni pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gamestone Nusantara bosku. Cakep.